Itu pengen banget ya seperti itu.
Kayaknya ya, kemarin nih terakhir manggung di mana di acara OCHA? Lupa. Lupa, udah pernah di mana aja manggungnya, acaranya. Ayo. Di mana? Supat. Daerah mana? Supat. Supat di mana? Itu 10. OCHA, selain nyanyi bisa gak main drum, main gitar? Bisa main apa? Bisa drum ya? Om ini siapa? OCHA? Ayo, kenalin dong, kenalin siapa, siapa? Ini ayahnya Kak Gawa. Berdiri aja OCHA, berdiri nanti jatuh. Ini ayahnya Kak Gawa. Ini Kakak Iko. Itu Kakak Gawa. Gawa, tepuk tangan dong mereka. Lucu banget. OCHA yang semangat ya. Jangan keren loh, jarang. Ntar aku taruhin YouTube. OCHA udah pernah rekaman, belum pernah rekaman ya. Pakai mic-nya. Udah punya rekaman tuh? Ya, dikit. Dikit. Bisa bikin lagu gak? Belum. Belum. Tapi OCHA ini malah bisa bikin cerita-cerita puisi, cerpen, lirik. Bisa gak? Kadang-kadang ambil dari HP. Enggak, di Google ya? Enggak, gak apa-apa. Yang cerita, yang ceritanya tentang ini. Kalau OCHA kan sekarang kan kebanyakan tentang cinta. OCHA tentang ibu, bapak, ceritanya tentang orang tua, tentang kehidupan, segala macam. Coba ya, ini cerita-cerita aja. Gak apa-apa sih, ngambil di Google gak apa-apa. Pasti om gue gak dukung nih, yang lainnya pasti gak dukung. Gue diajarin sama Pak Roni ya, Pak Roni ya. Ngajari. Ini OCHA nyanyi apa lagi? Taman Datang. Taman Datang. OCHA gak malu ya? Enggak. Mama OCHA yang mana? Mamanya. Kok bapaknya gak diajar? Mana bapaknya? Tuh bapaknya pala dibuka aja tuh lihat. Bapaknya. Bukannya suruh di sini? Ya. OCHA ya. Oh? Itu kalau minum. Reno punya bakat anaknya bapaknya. Mau nyanyi lagi OCHA? Mau ya. Yaudah, lanjutin ya. Jadi lagi ya, tepuk tangan dong buat OCHA dong. Tepuk tangan.